Sobat Muardi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana nih kabarnya? Semoga semuanya sehat-sehat saja ya. Di suasana yang masih mendung-mendung syahdu ya. Mungkin masih ada yang balik selimut, tapi pasti saya yakin sudah banyak yang bekerja. Ya, tetap jaga kesehatan karena kita masih di tengah pandemi COVID-19 ya. Dan saat ini Indonesia mulai marak lagi ya, tempat khususnya nih sekarang di Solo angkanya juga mulai merambah naik ya. Semoga teman-teman semua tetap dalam keadaan sehat, walaupun ada yang terkonfirmasi positif ya, semoga tetap dalam kondisi yang aman ya, bisa melakukan isolasi mandiri tetap protokol kesehatan ya. Sambil isolasi mandiri tetap ya ikutin acara Muardi Bay ya, karena akan memberikan info-info yang update ya seputar kesehatan, tentunya sangat sayang untuk dilewatkan. Nah, kali ini kita akan membahas tentang kasus yang hubungannya dengan saluran pencernaan kita ya, tentang batu empedu. Saya yakin Sobat Muardi pasti sudah sering orang sakit, wah kena batu empedu gitu ya, nyeri segala macam. Nah, nanti nih kita akan kedatangan narasumber ya, beliau adalah ahli ya untuk kasus-kasus yang kaitannya dengan pencernaan atau gastrointestinal, dan juga pada pagi hari ini khususnya kasus batu empedu. Mari kita sambut, beliau adalah Dokter Paulus Kustanto. Iya. Ya, dok ya, tenang dok. Tinggal tunggu wisuda, beliau sudah dokter, sudah selesai ya. Tinggal tunggu wisudanya aja. Yeah. Dokter Paulus Kustanto, spesialis penyakit dalam ya, konsultan gastroenterohepatologi Finasim. Selamat pagi dokter, selamat datang dok. Selamat pagi dokter Adri. Selamat pagi, salam sehat. Iya, salam sehat. Terima kasih dokter sudah berkenan meluangkan waktunya dok untuk hadir bersama kami di sini. Ya. Untuk kita mau share ya dok ya, info ya seputar tentang batu empedu ya dokter ya. Nah, supaya nanti Sobat Muardiwa itu tahu, oh batu-batu itu apa sih sebenarnya dan sebagainya. Oke, mungkin langsung kita mulai saja dokter, dokter Kus ya, mari. Tentang batu empedu. Apa tuh dok, sebenarnya batu empedu itu apa sih? Iya. Oke, jadi ya mungkin kita dari awal dulu ya, kita bicara mengenai empedu itu ya. Jadi empedu itu merupakan saluran empedu ya, di situ merupakan suatu gambaran kalau kita bilang pohon biliar ya. Itu ada saluran-saluran di mana salah satunya ada kantong empedu yang ada di saluran tersebut juga. Jadi kantong empedu sendiri sebetulnya itu merupakan tempat untuk pengeluaran sisa-sisa dari metabolisme ya. Terutama yang lewat empedu itu dari lipid, terutama yang dikeluarkan lewat itu. Makanya jenis-jenisnya sering yang ada misalnya batu jenis lipid ya, asam urat atau lemak-lemak ya yang terkumpul di situ yang akhirnya menjadi batu. Nah, itu kalau dilihat dari secara kasar mengenai saluran empedu. Ya tinggal sisa-sisa itu kalau memang dari sedikit-sedikit tidak bisa dikeluarkan misalnya, ya menumpuk di situ, menumpuk akhirnya dari batu. Nah, nanti letaknya di mana itu yang akan menentukan bagaimana kita akan memberikan penanganan terhadap kasus-kasus batu empedu ini. Ada yang di salurannya, ada yang di kantong empedunya, ya. Ada yang di bawah dari saluran empedu, ada yang di atas. Ini nantinya akan menjadi penentu untuk penanganan-penanganan dari kasus-kasus dengan batu empedu. Oke, nah sebelum lebih jauh lagi nih ya, tadi dokter Kus sudah sedikit menjelaskan ya. Jadi seperti apa dok ya, ada saluran, kemudian ada kantong ya dok ya, yang mempunyai fungsi untuk apa istilahnya, menyaring terakhir-terakhir sisa-sisa dari metabolisme lemak ya dok ya. Terutama,
sebelum kita bicara lebih jauh lagi ya, mungkin teman-teman nanti akan ada pertanyaan, monggo sambil acara ini berlangsung bisa langsung mengetik pertanyaan teman-teman semua, baik dari Instagram maupun dari Facebook. Nah, sekarang kita sapa dulu dok, sobat-sobat Muardi yang sudah bergabung dok. Ada di Instagram, ini sudah pada join ya. Terima kasih halo semuanya ini ya, sudah mau join pagi-pagi ini. Kita akan mendengarkan informasi yang sangat berharga sekali dari Dr. Kus ya, jadi jangan dilewatkan. Juga teman-teman dari Facebook ya, sobat Muardi di Facebook. Info yang luar biasa, suwun, berkah dalam loh. Ini dari siapa nih? Mbak Dewi Iryaningsih, matur nuwun, sudah bergabung. Ya, ya terima kasih. Oke, ya, kemudian dok, tadi kan dokter sudah menjelaskan ya, maksudnya empedu itu tadi, saluran empedu itu letaknya seperti apa. Jadi sebenarnya dia mempunyai fungsi ya dok ya, sebenarnya juga penting ya dok ya. Iya, penting ya. Penting juga, dia kan tetap mengatur keseimbangan metabolisme, karena bahan yang diolah tentu kan perlu juga untuk dikeluarkan juga kalau sudah tidak dipakai, dikeluarkan. Kalau pengeluarannya ini tidak lancar, ya terhambat, ini yang sering menjadi masalah. Ya. Kalau ditinjau dari gejala misalnya batu empedu itu sebetulnya macam-macam ya. Macam-macam sekali yang bisa kita rasakan pada penderita-penderita batu empedu, bisa rasa nyeri yang menonjol, bisa rasa nek, nyeri sebelah mana biasanya dok? Nyeri terutama itu di daerah epigastrikum. Epigastrikum itu perut di bagian tengah atas ya. Ulu hati gini dok mungkin ya? Iya, ulu hati sampai menembus ke belakang. Oh, umumnya nyerinya sifatnya menembus ke belakang. Ya ini keluhan khas untuk batu empedu, mungkin nyeri sampai menembus ke belakang, terus diikuti gejala-gejala lain. Ya biasanya bisa mual, bisa rasa enek, bisa gejala-gejala seperti pada umumnya gangguan-gangguan di sistem pencernaan itu bisa terganggu ya. Ini keluhan-keluhannya, jadi ada macam-macam. Bisa kalau dia sudah menginfeksi yang menonjol misalnya panasnya, nyerinya, demam, ya demam ya. Kalau dia sampai gejala menonjol ke arah infeksinya. Kalau batunya ini misalnya menyumbat, ya saluran empedunya tersumbat oleh karena adanya batu. Makanya yang muncul adalah mata jadi kuning. Jadi orang sakit kuning itu lebih banyak kaitannya dengan saluran-saluran empedu atau saluran biliar. Itu kalau biliarnya terganggu, maka gangguan yang muncul pertama paling sering adalah mata berwarna kuning. Karena seharusnya warna kuningnya itu bisa tersalurkan keluar gitu ya dok ya, tapi karena terhambat. Terhambat biasanya muncul di mata. Memang seperti dokter katakan bahwa fungsi empedu sendiri sebetulnya itu hanya memberikan warna feses. Jadi warna fesesnya akan menjadi kuning kalau itu normal. Tetapi pada kasus kalau ada sumbatan tidak muncul, maka feses itu akan nampak putih. Jadi feses kita ya, bukan kotoran kita yang kita buang warnanya kekuningan itu karena juga warna dari empedu ya dok ya. Dan itu memang normalnya begitu ya dok. Kalau ada sumbatan, tampak kuningnya di mata, tapi feses kita menjadi putih. Itu malah pertanda ada sesuatu, berarti ya dok. Ini bisa tampilannya bisa jadi perubahan warna feses, mata jadi kuning, nyerinya pas tembus sampai ke belakang, menjadi infeksi, jadi panas. Ya ini gejala-gejala yang mungkin bisa kita dapatkan. Awal-awal tuh biasanya mungkin lebih kayak orang sakit mah gitu ya dok ya, memang ya nyeri. Bedakannya bagaimana dok? Misal nih, waduh saya nggak enak nih ya ulu hatinya gitu. Terus kemudian mungkin ya entah, mungkin belum terlalu menembus ke belakang. Mungkin kita minum obat mah biasanya kan dok ya, paling gampang minum. Nah, kapan kita apa ya dok, waspada atau curiga nih? Jangan-jangan aku bukan kayak mah biasa nih, tetapi jangan-jangan ada empedu. Nah, itu gimana dok? Iya, seperti tadi yang ada keluhan-keluhan. Nyeri,
tapi sampai tembus. Ya. Pak, kalau sampai tembus itu berarti curiga ya, Dok, ya langsung ke arah situ, ya, Dok. Terus adanya nyeri perut disertai panas dan jerak tinggi ya. Heeh. Bisa kan seksi. Iya. Itu sampai bisa dikatakan hal seperti itu. Tapi yang penting ya pada kasus-kasus batuk merdu itu ada tiga hal yang perlu kita perhatikan ya. Kalau batu itu menyumbat, jadi kalau batu menyumbat tanda-tanda kuning dan penyumbatnya terutama kuningnya yang menonjol itu harus segera untuk dilakukan penanganan pada kasus batu. Kedua, kalau sudah menginfeksi, yaitu tandanya tadi ada nyeri yang diobati hilang, muncul lagi nyerinya, obati hilang, yang berulang-ulang itu kemudian bisa disertai panas, jadi ini tanda adanya infeksi, harus diambil obat itu. Dan ketiga adalah orang-orang diabetes yang terdapat batu di daerah batunya. Karena diabetes ini akan mengacaukan gejala-gejala yang kadang tidak apa-apa, hanya keluhan lek-lek aja. Karena adanya diabetes akan menghilangkan semua gejala-gejalanya. Jadi enggak khas gejalanya ya, Dok, ya. Sekarang saya pernah dapat juga orangnya masih ya, nyeri hilang diobati terus, dia punya diabetes, kemudian datang sudah dalam keadaan infeksi berat. Dan dibuka memang sudah terjadi nanah-nanah di daerah sekutut. Padahal gejalanya ya yang timbul kan tidak khas karena adanya diabetes ini. Jadi itu sudah termasuk yang terlambat ya, dokternya ya. Jadi kalau ada diabetes sebaiknya dengan batu ini yang terbaik adalah diambil aja batu. Nah, tadi kita sudah dengar dari Dokter Kus kan ya, apa gejala-gejalanya. Nah, biasanya itu, Dok, kalau biar kita waspada nih, resiko tinggi orang-orang kena batu empedu itu yang bagaimana kah, Dok? Apakah usia tua atau kita yang muda-muda ini juga resiko atau penyakit tertentu mungkin, Dok? Ini terutama untuk wanita ya. Wanita itu ada istilahnya 4F ya, itu ya. Ada female usia di atas 40 ya. Ada obesitas dan lipid yang tinggi. Jadi kalau orang-orang ini dengan gejala, kita lihat aja wanita usia di atas 40. Iya tuh. Waduh, wanita di atas 40. Ibu-ibu ayo. Ya, nah, wanita, Anda yang merasa wanita 40 tahun ya toh, bertubuh seger, loh, jangan. Seger, subur, seger. Nah, ya. Ya, obesitas dan mempunyai lemak yang agak meningkat. Lemaknya enggak usah, nilainya mungkin enggak perlu tinggi, dia sekitar 200 begitu aja bisa menjadi sebagai menjadi faktor resiko, iya, faktor resiko yang selain itu apalagi, Dok? Ya, yang banyak diutarakan adalah secara klinis dan nganu itu ya, 4F itu. Jadi saya kira bagi ada kalau ada keluhan-keluhan tadi yang diutarakan ada kemungkinan faktor risikonya ya sebaiknya di tapi aja. Tidak menutup kemungkinan untuk kaum Adam kan, Dok, yang laki-laki. Ya, faktor-faktor tentunya faktor metabolik ya. Kalau yang jelas di sini faktor metabolik yaitu tadi ya lemak terutama. Jadi konsumsi makanan kita sehari-hari itu juga berpengaruh ya, Dok, berpengaruh. Ya. Kalau kita makan yang terlalu berlemak-lemak, berkolesterol, mungkin begitu, Dokter, ya. Jadi ini berarti penting banget masalah pola hidup nih. Lifestyle ya, Dok, balik lagi ya. Semuanya itu memang kita dibutuhkan suatu keseimbangan ya, baik dalam konsumsi-konsumsi makannya, aktivitasnya, itu diperlukan suatu keseimbangan. Tidak perlu kita misalnya kalau olahraga harus yang berat-berat, sehari maksimal mungkin kita olahraga, tapi seminggu sekali dan enggak, kadang dikerjakan, kadang tidak. Sekali olahraga
wah ambil porsi yang berat, itu malah justru nggak bagus. Olahraga harus teratur lah, mungkin diambil dalam seminggu 3 kali dengan porsi yang tidak terlalu berat ya, aja. Nggak diforsir ya, tapi konsisten ya dok. Nah itu kadang susahnya ya. Ya keseimbangan, ya, keseimbangan dari. Aduh jadi curhat dok kan. Itu. Makannya sekarang aku mau diet gitu kan, tapi begitu ada wah telat gitu ya. Ayo siapa yang juga begitu? Tapi dokter tentunya satu faktor risiko wanita. Aduh. Iya. Hati-hati nih, mau 40 nih, mau 40 ya. Nah itu tadi ya, akhirnya balik-balik ujungnya ke lifestyle. Yang penting seimbang ya dok ya, bukan berarti seimbang. Yang harus, wah diet ketat, nggak makan apa-apa juga nggak bagus. Olahraga diforsir juga nggak bagus ya. Semuanya seimbang, karena lemak pun sebenarnya juga perlu ya dok ya buat tubuh kita. Asal jumlahnya harus pas gitu. Nah. Terus dok, kalau tadi kita udah tahu nih ya gejalanya, terus kemudian mungkin faktor resiko ya. Terus kalau misalnya kita ternyata merasakan gejala-gejala tersebut, ya berarti satu ya periksa ya dok ya ke dokter ya dok. Nah kalau di Muardi, Sobat Muardi bisa nih ya bertemu dengan dokter Kus salah satunya. Kami di sini punya beberapa dokter spesialis penyakit dalam yang ahli ya, konsultan di gastroenterohepatologi ya, bidang kasus-kasus untuk pencernaan begitu ya dok ya. Nah bisa bertemu dengan dokter Kusnanto di Policendana ya dok ya. Policendana setiap hari ada dok. Ada setiap hari ada. Memang kita bergiliran untuk mengisi pelayanan itu. Oke, nanti ketemu dokter dulu biar diperiksa, terus mungkin ada pemeriksaan. Nah biasanya perlu periksa-periksa apa dok kalau kita untuk memastikan nih benar nggak sih saya ada batu empedu gitu. Mungkin saya sedikit menjelaskan dulu, memang kalau mau kontrol di bagian gastrohepatologi sebetulnya istilahnya yang tepat itu di bagian kita namanya gastroenteropankreatografi, hepatologi pankreatografi. Jadi gastroenterohepatopankreatografi. Jadi itu ada dibedakan ada 3 mungkin, saluran cerna, liver, dan pankreas, dan saluran-saluran empedu ini. Jadi kadang-kadang persepsi mungkin sakit kuning ke liver itu justru secara langsung tidak, bahwa kuning itu sakit liver, bukan. Jadi kalau kuning banyak kaitannya seperti saya bilang tadi adalah karena saluran biliernya. Kalau kuning, saluran biliar dulu yang harus kita pikirkan malahan ya, dengan area-area pankreasnya itu. Itu nanti kalau kontrol di situ. Di penyakit dalam. Terus tadi yang ditanyakan apa? Pemeriksaan. Baik. Jadi kalau ada keluhan-keluhan seperti yang disebutkan tadi, itu utamanya kita bisa periksa dari laborat. Ya, sering laborat yang spesifik yaitu pemeriksaan bilirubin. Ya, bilirubin total, direct, indirect, alkalifosfat itu adalah pemeriksaan yang sangat membantu untuk kasus di saluran biliar, karena kalau ada gangguan di biliar, kita harus berpikir ini apakah letaknya di prehepar, artinya sebelum hepar, apakah ini di hepatik atau di posthepatik. Nah ini dengan laborat ini kita secara kasar sudah bisa menentukan ini letaknya prehepatik, hepatik atau posthepatik dengan meriksa bilirubin, direct indirect, dan alkali fosfatase. Dari situ setelah kita analisis, mungkin bisa dilakukan pemeriksaan lanjutan misalnya dengan USG. Ya nanti dengan USG kita sudah bisa melihat juga sudah sejauh mana sih sebetulnya gangguan dari saluran biliernya, apakah sudah ada apa sumbatan-sumbatan apa tidak, itu bisa kita lihat dengan USG. Dan yang lebih jelas lagi mungkin kalau pemeriksaan adalah MRCP ya, magnetic resonan pankreografi. Jadi dengan MRCP kita bisa melihat saluran-saluran dari biliar tersebut, dari mulai dari saluran-saluran di atas di livernya sampai ke daerah
karena akhirnya itu di empedu, kita bisa sampai ke distal dari salurannya. Jadi ada beberapa penusaan yang khas baik laboratorium, USG maupun radiologi. Wah, keren sekali ya. Ternyata sampai segitunya loh. Nanti kalau teman-teman misalnya ada kasus, bisa datang ke dokter Muardi dan dianalisa itu ya dokter ya. Pertama dari lab, ternyata posisinya pun ya, sebelum masuk ke liver atau di livernya atau setelahnya itu nanti akan mempengaruhi juga untuk tata laksananya ya dokter ya. Betul. Ya, didukung dengan pemeriksaan USG juga radiologi yang lain. Jadi benar-benar komplit kalau di Muardi ya, Dok ya. Komplit. Semuanya bisa dikerjakan di Muardi. Sampai penanganan-penanganan terbaru itu kita sudah kerjakan semua. Biasa. Jadi untuk penanganannya ya, tentunya dari yang terbaru kita bisa ada namanya ERCP ya, dengan melakukan pengambilan batu tanpa ada suatu tindakan intervensi operasi. Jadi dengan enggak dibuka perutnya gitu ya. Jadi tidak, kita yang terbaru sekarang yaitu mengambil batu dengan teknik endoskopi. Wow. Namanya ERCP. Ini sudah bisa dikerjakan di Muardi juga. Jadi Muardi sudah lengkap lah untuk kasus seperti kasus-kasus batu empedu. Tapi memang itu akan tidak semuanya terus bisa dikerjakan ya. Seperti tadi saya bilang, kalau letaknya di kantong tentunya ya kita tidak ada pilihan lain. Kalau di kantong mungkin kita harus ambil batunya ya dengan tindakan bisa operasi tapi bisa juga tidak operasi. Artinya dengan alat bantu. Kita kalau operasi kan sudah umum, kita punya laparoskopi ya. Dengan laparoskopi tidak melakukan pembedahan secara besar, hanya dilubangin, kita ambil kantong empedu dan batu, sudah semakin canggih, semakin tidak harus yang mungkin kalau dulu ya harus dibuka lebar gitu ya. Sekarang tidak harus selalu seperti itu ya. Tindakan-tindakan yang istilahnya lebih minimal ya untuk untuk invasif atau apa ya istilahnya, mungkin tusukan dan lain sebagainya. Nah ini Dok, kita lihat sudah ada beberapa pertanyaan Dok dari teman-teman Sobat Muardi. Yang pertama dari Instagram dari Mbak Sylvia Magnolia. Selamat pagi ya, selamat pagi dokter. Apa penyebab batu empedu? Apakah setiap batu empedu harus dikeluarkan? Ya, monggo ini mungkin kalau tentang penyebab, nah ini dokter. Ya, penyebab seperti kita tadi sudah singgung ya. Jadi empedu tadi merupakan tempat, salah satu tempat menjadi pembuangan ya. Terkumpulnya pembuangan-pembuangan dari sisa-sisa metabolisme, terutama adalah lipid. Jadi lipid yang tidak terbuang, dia terkumpul di kandung empedu, lama-lama dia akan mengeras, akhirnya terbentuk batu. Itu secara kasarnya. Kalau udah ada batu, harus dikeluarkan. Dari batu memang harus dikeluarkan sebaiknya. Ya repotnya, tadi sudah saya sebutkan tiga hal yang mesti harus. Ada DM, menyumbat, atau infeksi yang berulang-ulang, itu mau tidak mau mesti harus. Itu sudah tanda-tanda suatu kegawatan bisa terjadi pada kasus itu. Tapi saya kadang-kadang kan nggak mau diambil kan. Ya selama batu itu tidak memberikan keluhan, gangguan, dia di situ, di kantong aja tidak menjadi masalah. Cuma kalau sudah pernah terasa, ya hati-hati. Karena kalau misalnya lagi perjalanan, tiba-tiba muncul, atau terutama kalau pilot terbang, kesakitan mendadak waktu di itu yang membahayakan ya. Jadi mesti harus. Bahayanya nggak cuma ke diri sendiri, ke yang lain-lain juga ya, Dok bisa. Ya, merembet nanti ya. Ya itu jadi saya kira ada indikasi harus diambil. Ada misalnya belum diambil tetapi dengan risiko ya itu memang ya mesti akan terjadi ya itu. Nah, baik dokter, kita ada pertanyaan lagi Dok. Kita sapa dulu, ada Mbak Wina Asri dari Facebook ya, Magetan hadir. Ya, makasih Mbak ya sudah hadir. Makasih Dok atas ilmunya yang bermanfaat. Kemudian ada dari Mbak Endah Rahmawati. Pagi dokter, saya mau tanya. Bulan Agustus 2021 didiagnosis kolesistitis dan sudah pengobatan. Bulan Desember
kambuh lagi dan sudah USG abdomen dan diobati. Apakah bisa kambuh lagi dan pola makan apa yang bisa mencegah untuk kambuh kembali? Terima kasih, dokter. Ya, ya, jadi kalau kita sari, ini pertanyaan sebetulnya sudah kita jelaskan tadi ya. Ya. Kalau tapi ini harus dilihat. Kalau dia kolesisitis, kolesisitis itu bukan suatu batu kadung pedu. Karena ini bentuknya kolesisitis berarti suatu peradangan infeksi di daerah kandung pedu. Mm-hmm. Ya, ini jadi adanya suatu radang. Radang kalau diobati, diatasi radangnya mungkin sudah hilang. Yeah. Ya, muncul lagi bisa enggak? Ya, kalau terinfeksi kembali dia kan bisa menjadi kolesisitis lagi, bisa tentunya. Tapi kalau batuk namanya kolelitiasis namanya. Jadi kolelitiasis, jadi kalau kolelitiasis misalnya, kalau tidak diambil saat sekarang memberikan keluhan, sebelum dia diambil pada waktu yang lain mungkin akan bisa muncul. Seperti ibaratnya kalau seorang pilot mempunyai kolelitiasis, hari ini misalnya terasa diobati hilang, tapi waktu terbang hati-hati, iya, selama belum diambil dia bisa kambuh saat terbang. Gitu. Itu beda antara definisi kolesisitis dan kolelitiasis. Jadi kalau kolesisitis itu radangnya tetapi tidak ada batunya. Iya. Gitu. Tapi apakah bisa menjadi suatu resiko, dok? Misalnya dia radang berulang dan akhirnya jadi batu atau bagaimana? Atau malah kembalikan, kalau pas kalau ada batu baru akan jadi radang, bagaimana, dok? Ya, biasanya ada penyebabnya dulu, penyebabnya lebih banyak karena batu ya. Kalau radang biasanya ya seperti infeksi-infeksi pada umumnya. Jadi ada yang peradangan pada umumnya, ada bakteri, ada kuman, ada apakah pola makan seperti apa, dok, yang bisa mencegah radang empedu itu, dok? Tentunya tadi salah satunya adalah faktor metabolisme lipid ya. Jadi kita mesti harus menjaga keseimbangan pola makan, terutama dalam hal banyaknya makanan berlemak. Itu kan kita mesti harus juga tidak terlalu berlebih, boleh makan tapi tidak berlebih. Minum air putih saya kira salah satu cara ya, salah satu cara untuk mencegah, salah satunya ya. Kita memang sebetulnya setiap pasien atau setiap orang itu ada diharuskan minum yang cukup. Dan minum cukup itu kalau kita lihat paling tidak kalau usia dewasa ya 18 tahun ke atas minimal, apalagi yang masih punya aktivitas yang banyak, minimal itu 3 liter harus terpenuhi ya, terutama dengan aktivitas-aktivitasnya. Jadi tapi suka kurang ya, dok. Iya, sering karena aktivitas itu terus jadi lupa minum, dok. Iya. Kayak saya. Itu. Suka begitu jadinya malahan. Iya. Ya, padahal harusnya jadi butuhnya malah lebih banyak, iya, ya, dok. Nah, jadi bagus kadang-kadang olahraga menjadi baik kalau teratur, karena kadang kalau kita cukupi. Kalau banyak aktivitasnya olahraga rutin tapi tidak seimbang seperti saya katakan tadi, antara pola makan, minum tidak seimbang dengan aktivitasnya, tentunya juga akan menjadikan suatu pencetus penyakit. Oke. Nah, ini ada pertanyaan ini Mbak Valeria Septi di Instagram, tapi ini sudah dijelaskan banyak tadi juga oleh dokter Kosia. Batu empedu ini disebabkan oleh apa, dok? Nah, tadi sudah disebutkan juga. Dan apakah pola hidup bisa mempengaruhi munculnya batu empedu? Banget, ya, dok, ya. Pola hidup ya. Tadi sudah dijelaskan panjang lebar oleh dokter Kosia. Jadi pola hidup benar-benar mempunyai peran ya untuk bisa timbul atau tidaknya batu empedu. Nah, ini ada pertanyaan lagi dari Mbak Dewina Justin. Ciri-ciri batu empedu itu seperti apa ya, dok? Bagaimana jika kita terlambat mengetahui dan menangani? Nah, kalau ciri-ciri tadi berarti itu ya, dok, yang nyeri, tadi ya. Atau ya nyeri, ada panas, ada kadang hanya mual-mual. Kalau terlambat mengetahui itu tadi ya, bisa sampai infeksi ya, dok, ya. Jadi berulang, demam. Iya. Dan jadi menanganinya akhirnya kalau ada batu sampai infeksi ya harusnya ya di bisa diambil. Gitu, J. Oke. Ada lagi pertanyaan dari Mbak Wina Asri ini di Facebook. Assalamualaikum Dr. Artri dan Dr. Paulus, saya penyintas autoimun dan punya gastritis sudah erosif juga, kolitis IBD sudah 2 tahun belum membaik. Seminggu ini sering kembung, ulu hati terasa panas, mual hebat,
sudah kontrol ke DPJP saya, sudah rutin minum obat lambung, gejala apa yang signifikan untuk tahu ada batu empedu? Oh, mungkin khawatir dok ya karena sering ada ini. Ada batu empedu apa enggak ini sebenarnya? Yeah, yeah. Terus kemudian di hasil cek urin rutin ada kandungan kristal positif 4. Apa itu juga perlu diwaspadai? Saya sudah kolonoskopi 4 kali, endoskopi 4 kali. Hasil USG enggak kelihatan, dok, katanya begitu. Iya. Yeah. Ini seorang penyintas autoimun dengan gejalanya sudah berulang-ulang, sudah mendapatkan terapi berulang-ulang, ya gejalanya tentunya semua ini memerlukan proses, ya, sudah mulai dari awal sampai ketemu penyakitnya ini. Sama juga kalau memang dari gangguan-gangguan ini seperti keluhan-keluhannya yang bisa bermacam-macam. Tapi kita untuk menentukan kan tidak hanya dari anamnesis istilahnya, ya, dari keluhannya itu saja. Tapi kita melihat juga, oh, orang ini ada enggak faktor-faktor risikonya, ya itu. Ada keluhannya, ada faktor risikonya, mungkin kita perlu melakukan pemeriksaan tambahan, mungkin dengan laboratorium. Kalau curiganya memang ke arah-arah saluran empedu, ya laboratorium yang menyokong misalnya, kan bisa bilirubin tadi dengan kawan-kawannya itu, terus di USG, ya, kurang jelas lagi mungkin di MRCP misalnya. Itu perlu tahap untuk menentukan suatu diagnosis sehingga akan mendapatkan penanganan yang tepat. Saya kira pasien ini juga sudah melalui tahap-tahap pemeriksaan yang lama sampai ketemu penyakitnya. Jadi penyakitnya ketemu sehingga pengobatannya tentu akan lebih tepat. Memang untuk penyintas autoimun ini tidak terus hanya sekali periksa, dua kali periksa sudah selesai. Kan ini mesti masih perlu untuk terapi jangka panjang kalau penderita ini. Kalau dari batuk, asal sebetulnya batuknya diambil sudah beres untuk penyakitnya ini, tetapi pada orang-orang tertentu kadang-kadang ada juga faktor-faktor genetik yang mana orang ini, ya walaupun kecil ya persentasenya, tapi ada orang tertentu itu mempunyai kecenderungan jadi batuk. Itu ada juga. Jadi memang dia mempunyai kecenderungan. Ini diambil nanti 5 tahun kadang-kadang terus muncul lagi, itu mungkin bisa terjadi hal seperti ini, ya, karena dia ada faktor-faktor saya bilang tadi, karena dirinya mempunyai memang faktor untuk menjadi penyakit batuk empedu. Ya, walaupun tidak persentasenya besar, tapi itu ada pengaruhnya juga. Oke, gitu ya Mbak Wina Asri, ya. Ya, syukur Mbak Wina Asri tadi ya juga udah melalui banyak pasti pemeriksaan. Jadi juga jangan khawatir juga ya, dok, ya. Yang penting Mbak Wina Asri tetap kontrol, ya toh. Kalau ada keluhan apa silahkan disampaikan kepada dokter. Nanti apabila diperlukan pemeriksaan lebih lanjut untuk kecurigaan misalnya entah apapun itu, ya, entah itu batuk empedu atau yang lain, pasti akan dilakukan pemeriksaan sesuai dengan indikasinya, keperluannya gitu ya. Oh, kecuriga arahnya ke sini, pasti nanti akan dilakukan pemeriksaan. Tetap kontrol pokoknya Mbak Bina, ya, tetap kontrol rutin ke Muardi. Monggo, saya yakin pasti nanti tetap akan baik. Gitu. Oke, dok, ini ada pertanyaan lagi, dok, dari Mbak Tesalonika Ardel. Dok, apa benar ibu hamil lebih berisiko mengalami batuk empedu? Penyebabnya apa ya, dok? Bagaimana agar saya sebagai ibu hamil bisa mencegahnya? Nah, benar nggak itu, dok? Ya, sebetulnya ibu hamil kalau dibilang menjadi salah satu, itu ya kalau jadi terus jadi batuk kan kadang-kadang orang nggak mau hamil nanti. Ya, yang prinsip begini, ya, batu terbentuk adalah dari tadi fisasia metabolisme. Selain itu ada juga misalnya keluhan-keluhan di saluran-saluran itu oleh karena desakan dari organ-organ di sekitarnya, ya. Jadi saluran itu terdesak. Contoh yang paling sering adalah adanya kasus dengan tumor-tumor di daerah pankreas. Pankreas itu begitu dekat, malah justru saluran
ductus pankreatikus itu merupakan bagian dari saluran biliar, itu juga bisa. Jadi kalau ada tumor pankreas misalnya, terutama di kaputnya, itu akan banyak sekali memberikan keluhan kuning. Karena dia akan mendesak, jadi tidak di biliarnya yang menjadi gangguan, tapi terdesak oleh adanya tumor. Terdesaknya dari luar. Yang sering menjadi masalah dan berkaitan dengan kasus-kasus di empedu itu. Saya kira ini yang desakan dari luar. Sekarang kita lihat orang hamil, ruangan abdomen dengan di daerah empedunya agak jauh sebetulnya. Tetapi kalau dibilang bisa apa tidak sumbatan-sumbatan itu, ya mungkin saja kalau salurannya ini terdesak dari organ di bawahnya, salurannya tidak lancar, mungkin gangguan-gangguan yang diprediksi misalnya ada kuning, salurannya tidak lancar, itu kan bisa saja kalau dikatakan menjadi kaitan. Walaupun tapi memang sebetulnya bukan jauh. Berarti tidak terus semudah itu ya, hamil terus langsung lari resiko empedu, enggak begitu juga ya. Jadi jangan khawatir juga ya. Prinsipnya bagaimana mencegahnya ya seperti tadi dokter Kus juga jelaskan, makan sehat ya, apa porsinya atau kandungan gizinya ya dok ya. Tetap sesuai ya, kalau hamil ya ikuti anjuran dokter dokter kandungannya, multivitaminnya ya dok ya, monggo. Jadi jangan terlalu khawatir ya bu ya, terus malah jadi parno ini itu. Enggak, moga-moga aman ya. Nah ini dok, sekarang saya ganti mau tanya, fokus kita bahas tentang pengobatan ya dok ya. Kalau dari awal dok, apakah masih ada kemungkinan nih, entah mungkin saya nyari ada batuk kecil atau mungkin kalau misalnya kita suka ada baca itu ada sludge kayak apa dok ya, endapan-endapan mungkin ya isinya dok ya. Nah itu bisa nggak sih dok masih pakai obat gitu? Apakah wah harus operasi? Kapan bisa pak masih bisa pakai obat? Kapan mungkin harus tindakan operasi? Nah apalagi tadi dokter juga kan tergantung letaknya juga. Nah kapan pakai alat yang mana? Kapan pakai modalitas yang mana? Begitu. Baik. Ya, untuk penanganan ya. Ya saya mungkin menanggapi dulu mengenai batu kecil atau batu besar itu ya. Besar kecil itu sama risikonya. Sama. Jadi kalau besar risikonya kalau dia tersumbat, berhenti tersumbat, jadi masalah sumbatan. Kuning menjadi muncul. Tetapi batu kecil yang dia mobile masih bisa mutar-mutar itu, kalau dia ada goresan-goresan pada dinding-dinding, ini berisiko tinggi untuk bisa menjadi infeksi. Jadi dia akan menjadi berisiko juga kalau segera tidak segera untuk diatasi. Jadi infeksi, kalau ada infeksi ya itu tadi lebih berat lagi nantinya. Itu jadi besar kecil sebetulnya sama risiko untuk membahayakan diri pasien. Serat ini lebih apa istilahnya lebih fleksibel lah ya, karena dalam bentuk serat ini mudah sekali untuk bisa ikut aliran-aliran batuk empedu. Nah, terus kalau terjadi serat, sekarang ini ada obat-obat yang mengklaim bahwa akan menghancurkan batu. Sebetulnya bukan begitu yang terjadi. Obat-obat itu akan memberikan suasana yang sesuai dengan kondisi ruangannya. Sehingga sehingga saluran-saluran itu menjadi lebih lancar dalam keluarnya. Lancarnya saluran-saluran di kandung empedu dan salurannya semuanya itu akan memberikan efek erosi terhadap adanya batu. Nah, kita berharapnya begitu. Nah, kalau sudah tererosi, batunya mengecil untuk bisa larut di saluran atau saluran-saluran empedunya ini. Sehingga dia istilahnya flushing, turun terus dan keluar lewat ke ductus duodenum. Ya biasanya anunya di situ. Akhir dari bisa keluar, ikuti saluran cerna, hilang. Jadi hilang sebetulnya tidak dihancurkan, tetapi karena melancarkan saluran menyebabkan suatu erosi dari batu, batunya mengecil, dia larut. Jadi bukan bisa obatnya keluar secara langsung tuh kayak langsung mukulin batunya hancur gitu, enggak ya. Tapi karena caranya enggak langsung menciptakan suatu kondisi ya yang
yang apa ya istilahnya kondusif gitu ya dok ya, jadi lebih larut. Nah ya, terus itu. Gimana lagi dok? Ya itu kalau kita misalnya dengan obat ya. Yang kita harapkan, jadi mekanismenya begitu. Yang berikutnya yaitu tadi untuk pemakaian tindakan-tindakan atau bantuan-bantuan alat. Mm-hmm. Ya tadi kita bisa operasi kalau memang dikendaki dokter bedahnya misalnya begitu, tetapi bisa juga tadi dengan istilahnya laparoskopi ya. Mm-hmm. Laparoskopi biasanya untuk batu-batu di kantongnya ya, di yang kantongnya. Yang di kantong. Tapi kalau di salurannya mm-hmm. terutama di daerah distal atau di daerah CBD itu bisa juga dengan teknik endoskopi yang namanya ERCP. Hmm. Jadi ada laparoskopi pada kondisi di kantong-kantong pedu misalnya, ERCP pada saluran-saluran pedu, kita bisa mengeluarkan, bisa melebarkan jalannya batu pedu itu. Hmm. Itu kalau kita pakai alat-alat. Hmm. Ya. Atau kalau misalnya kalau ada tumor yang menghalangi, kita sementara ini bisa pakai namanya kita pasang stent. Jadi prinsipnya mengalirkan aliran di daerah saluran empedu itu. Kita pasang stent supaya alirannya menjadi lancar. Kan itu terjadinya kan karena desakan, tetapi memang pakai stent ini ada batas waktunya. Dan stent yang kita punya memang plastik stent, jadi harus 3 bulan sekali diganti. Okay. Ya. Terus dengan bertambahnya tumor, tentunya lama-lama tentunya ini akan sumbatannya akan menjadi total. Tumornya juga harus ya harus sambil dilakukan. Iya. Karena stentnya sebenarnya juga tidak bersifat terus-menerus ya. Iya. Oke, jadi pada kasus-kasus tertentu juga itu ya bisa. Jadi pasang stent itu kayak apa ya? Kayak mungkin bentuknya kayak cincin, jadi penahan supaya salurannya itu tetap terbuka. Terbuka. Nah, jadi alirannya tetap lancar gitu ya. Kalau mungkin teman-teman sering dengar stent, pasang stent di apa ring di jantung. Nah, seperti itu. Jadi seperti prinsipnya itu. Sama ya, Dok sama, ya, biar alirannya tetap lancar. Nah, terus kapan akhirnya wah nggak bisa nih pakai endoskopi, nggak bisa kalau pakai laparoskopi bisa, mau nggak mau harus open juga. Ya, nah. Ya tentunya kalau batu umumnya kita kalau kita ambil selesai ya, kita ambil artinya bisa membaik. Ada kasus yang nggak sulit itu kalau pada sumbatan-sumbatan oleh karena sumbatan tumor pankreas itu. Ya kalau tidak bisa pasang, batunya nggak ada, kita nggak pasang stent, ya otomatis kita buka, kita buat saluran baru. Dan tentunya itu operasi besar juga yang mesti harus mencari saluran yang melewati dari tumornya ini supaya tidak mudah terdesak. Ya. Tetapi yang bermasalah selain empedunya, penyebabnya pankreas ini juga tumor-tumor yang sering sekali sampai saat ini ya mungkin pengobatan-pengobatan yang memberikan hasil yang memuaskan masih kurang ya kayaknya. Ini menjadi masalah juga mungkin perlu adanya suatu pengembangan-pengembangan mengenai penanganan tumor-tumor pankreas. Umumnya tumor-tumor pankreas ini mempunyai prognosis yang jelek. Ya, ini yang sering masih menjadi justru pengembangan perlunya ada penelitian-penelitian lebih baik lagi. Nah, kalau ada batu empedu ini dok, tadi ya batunya diambil, apakah sekantongnya juga harus ikut diambil apa enggak dok? Ya, jadi batu yang di kantong itu kita ambil, kantong dan batunya. Sekantongnya ya dok. Ya. Nah, itu efeknya apa dok? Setelah orang itu istilahnya udah nih selesai operasi dan untuk ke sepanjang hidupnya lagi itu, apakah ada suatu kondisi waduh jadi lebih ringkih apa gitu, nggak boleh apa gitu, gimana dok? Iya, jadi memang sering ada kekhawatiran itu ya. Seperti tadi melihat fungsinya ya, fungsinya tentunya kalau kita lihat fungsi itu ada sebagai tempat pembuangan aja, tempat pembuangan saluran ya, dari saluran untuk pembuangan aja di situ untuk menyeimbangkan saja. Pada kasus pengambilan ini saya kira karena fungsinya dengan fungsi yang disampaikan atau yang di,
tunjukkan dari kantung peduli ini tidak akan memberikan efek yang signifikan terhadap pasien. Jadi walaupun tidak ada kantung petu, pasien masih bisa menjaga keseimbangan. Karena mungkin ada saluran-saluran lain yang bisa dilewati, tidak melulu lewat saluran empedu itu. Apakah masih bisa makan makanan yang berlemak atau menjadi pantangan yang harus saklek gitu, dok? Enggak, masih bisa. Masih bisa masih ya, dok, bisa. Ya? Tentunya tetap dijaga, tapi ya, bisa ya, dok? Ya, ya? Bisa. Oke. Karena kan banyak kekhawatiran seperti itu kan, dok. Wah, kalau ini diambil nanti nggak bisa lagi makan yang lemak bagaimana, nanti jadi lebih ringkih dan sebagainya ya. Tapi kalau kita lihat juga letaknya, fungsinya itu dari kantong empedunya sendiri tidak banyak, artinya mempunyai peran khusus yang khusus terhadap diri pasien, tapi dia hanya suatu, kalau kita lihat kan itu ada saluran ya, terus ada kantong tersendiri itu dengan ada tangkai gitu, kantong pedu itu, jadi terpisah ya, terpisah tapi satu ada salurannya. Dan fungsi tidak signifikan menjadi utama di dalam tubuh manusia, tapi hanya menyeimbangkan kondisi-kondisi pada tubuh kita. Ya. Ya, jadi jangan khawatir, tetapi bukan berarti mempunyai fungsi ya, mungkin walaupun secara tidak yang benar-benar signifikan, tapi juga jangan diabaikan ya. Jadi tetap harus dijaga ya, teman-teman ya, sebelum dia. Jangan sampai, oh nggak apa-apa, nanti batu empedu nggak masalah, ntar tinggal diangkat juga masih bisa hidup. Nah, jangan kayak begitu juga ya. Jangan sampai lah kita sakit kena batu empedu ya. Jadi pola lifestyle hidup kita harus sehat ya, dijaga dari sekarang ya. Nggak tunggu tua, nggak tunggu 40 tahun. Nggak harus cewek loh ya, cowok juga ya, dok. Ya, semuanya. Oke. Kita sapa lagi teman-teman, nah ini ya dari Instagram. Ada cara mendeteksi dini batu empedu. Tadi dokter Kus juga sudah menjelaskan tadi ya, dengan kalau misalnya ada keluhan tadi, terutama itu tadi ya, dok ya, nyeri ulu hati, apalagi tembus nih sampai punggung ya. Mungkin ada mual apa, monggo selangsung saja kontrol periksa. Nah, itu sudah termasuk berarti Anda waspada secara dini ya. Jadi jangan terus cuma di udahlah minumin obat udah enak. Nanti gitu lagi minum obat enak ya. Langsung ke dokter, karena nanti ya monggo bisa ke dokter Muardi, bertemu dengan dokter Kus, nanti tentunya beliau akan periksa dan memberikan pemeriksaan-pemeriksaan penunjang lab darah tadi ya, dok. Sesuai ya. Sesuai kebutuhan. Ya, segala macam ya, pemeriksaan kayak bilirubin, direct, indirect, dan lain sebagainya, sesuai dengan nanti apa yang ditemukan oleh dokter Kus pada saat pemeriksaan ya, arahnya kemana, begitu ya. Jadi itu cara deteksi dini ya, dok ya. Ya, segera ada keluhan, monggo periksa ke dokter. Nah, terus dari ada Mbak Tiur Parengkuan. Pagi dokter, dokter Kusnanto, saya mau bertanya. Bagaimana membedakan sakit perut karena batu empedu dan usus buntu? Nah, ini dok. Iya. Pertama, lokasi jelas beda ya. Tadi kalau batu empedu kan banyak di ulu hati. Ya. Di ulu hati nembusnya ke belakang. Ya. Kalau di usus buntu, itu keluhan banyaknya nyeri juga, tetapi letaknya di perut kanan bawah ya, kanan jadi bawah. Daerah perut kanan bawah ya, itu lebih banyak keluhan-keluhan nyerinya di situ. Tetapi memang kadang-kadang kalau penyakit ini sudah istilahnya menyebar, keluhannya itu rasa nyeri biasanya bisa dijalarkan sampai ke ulu hati, tapi tidak khas seperti yang dikeluhkan pada orang batu empedu. Jadi kalau misalnya nyeri perut kanan bawah dijalarkan ke umbilikus atau ke epigastrikum, itu bisa terjadi, tetapi memang tidak khas untuk menunjukkan ke batu empedu. Kalau batu empedu tentunya nyerinya di epigastrik menembus ke punggung, ya itu lebih spesifiknya begitu. Jadi bedanya posisinya pertama jelas, yang kalau apa empedu ya lebih di atas ya, daerah ulu hati tembus ke belakang. Memang kalau khasnya dari usus buntu, nyerinya kanan bawah. Walaupun tadi dokter Kus bilang bahwa kadang ada kayak
revert pain apa ya, menjalar ya, tapi enggak sekas itu ya, iya, dok ya. Beda, nyerinya akan beda. Nyerinya akan beda ya. Kasih, kalau empedu biasanya makanya kalau biasanya sama ini pasien yang saya tahu memang nyerinya nyeri sekali. Oke. Ya, jadi tapi kalau misalnya ya Mbak Tiur merasa kok ada keluhan yang mungkin juga bingung membedakannya, monggo makanya datang periksa ke dokter. Kalau misalnya di area Solo Raya sini silahkan datang ke Muardi ya, biar diperiksa biar tepat ya. Apakah atau mungkin itu sakit yang lain ya, Dok ya? Iya, bisa juga. Jadi biar tepat penanganannya apa gitu ya. Oke, mungkin ada pertanyaan lain dari Facebook yang lain. Tadi Mbak Wina Osri sudah. Next, yang Mbak ada lagi? Ah, ini masih ada. Bisakah batu empedu dari Mbak Sarah Iswara ini ya, bisa keluar sendiri tanpa operasi? Nah, ya, ini yang tadi ya, tadi dokterku juga jelaskan. Tadi mungkin Mbak Zara juga sudah mendengarkan ya. Misalnya dengan tadi obat tadi ya, tapi obatnya sebenarnya bukan langsung menghancurkan batu ya Mbak ya, tetapi menciptakan suatu suasana ya yang kondusif sehingga membuat alirannya itu semakin lancar, sehingga harapannya terjadi erosi-erosi ya, erosi di batu akhirnya bisa keluar ya Dok ya. Oke, terus untuk lansia Dok, ini dari Mbak Devina Justin, yang terkena batu empedu apakah bisa ditangani tanpa operasi ya, untuk lansia bagaimana Dok? Ya, ya memang setiap penanganannya sih seperti tadi ya, ada ada macam-macamnya. Hanya sekarang kita melihat pada kondisi lansia misalnya. Lansia bagaimana kondisi pasien ini? Apakah dia dalam kondisi layak dilakukan tindakan apa tidak? Ya sama, ada syarat-syaratnya tentunya ya. Itu semua. Kalau memenuhi syarat, ya kita biasanya bisa kerjakan. Nah, pernah kita beberapa kali justru mengerjakan pada lansia usia dia 70-60 itu sering kita kerjakan. Tetapi memang semua tindakan apa saja kita mesti harus melihat kelayakan dari untuk tindakan itu ya. Tidak hanya umur, mungkin ada persyaratan-persyaratan lain. Kemudian penyakit-penyakit yang dibawa biasanya karena usianya usia-usia lansia itu semuanya harus kita perhatikan, dan tentunya kita juga memberikan motivasi pada pasien ataupun keluarganya mengenai apa risiko-risiko tindakan semuanya. Hal-hal ini akan berpengaruh dalam penanganan ya, kita semuanya akan informasikan. Jadi kalau penanganannya misalnya batu empedu bukan berarti pokoknya dokter tidak akan terus fokus tek batu empedu ada batu baru sembil enggak gitu tidak, tapi melihat kondisi pasien secara keseluruhan ya. Tadi dokterku saya bilang enggak hanya masalah usia, tapi kan ada faktor-faktor lainnya Dok ya. Entah itu faktor mungkin menjadi pemberat dan lain sebagainya, semuanya pasti akan dipertimbangkan dan keputusan untuk memangnya memang apakah harus diambil ataukah bisa dengan penanganan obat-obatan dulu. Nah, tentunya berdasarkan hasil dari pertimbangan itu semua ya, dikaji bersama ya. Oke, ini lagi Dok, ada dari Mbak Julia Son. Adanya kristal kantong empedu bisa berefek jadi fatty liver nggak Dok? Ya, ini juga tadi kita makanya sudah membedakan ya. Ada saluran pencernaan, ada liver, ada pankreobiliernya, ada bagian-bagian. Kayaknya kalau batuk itu kaitan, kalau dikait-kaitkan ya, mungkin bisa saja ya. Ya, karena fungsi liver sendiri sebagai pusat metabolisme dari karbohidrat, lemak, semuanya kan yang menjadi peran besar adalah liver. Jadi kalau dikaitkan ke situ, kalau livernya kan mungkin ada juga sih kaitan-kaitan di situ kan gitu ya. Tetapi secara khusus misalnya terbentuk karena livernya terbentuk batu kayaknya kok tidak ya, kita melihat kayaknya tidak seperti yang sisa-sisa biasanya yang ada di situ, ada sisa-sisa metabolisme yang dibuang lewat kantong empedu. Oke, sip, jelas ya Mbak Julia Stanya. Wah, banyak sekali nih informasi yang sudah kita dapatkan dari Dr. Kus mengenai batu empedu ya. Dari awal tadi kita udah tahu nih kalau ada keluhan tuh kayak apa toh rasanya ya, keluhannya seperti apa ya, yang meningkatkan faktor resiko tuh yang seperti apa sih ya kan. Terus kemudian pemeriksaan-pemeriksaan apa saja yang
diperlukan ya untuk memastikan bahwa oh ini batu empedu nih ya, posisinya di sebelah mana dan kemudian tata laksananya ya. Dan juga setelah misalnya perlu diangkat pun ya untuk efek selanjutnya sehari-hari ya, tadi juga dibahas ya nggak apa-apa gitu ya. Yang penting kita jaga pola hidup kita atau lifestyle kita tetap baik ya dok ya. Itu karena kita namanya keseimbangan itu perlu gitu ya. Oke, mungkin dok ini waktu udah berapa menit lagi nih? Wah sudah tinggal sedikit lagi. Ya mungkin ada pesan-pesan dok dari dokter Kus untuk Sobat Muardi dok, monggo terkait khususnya nih dok ya tentang batu empedu. Silahkan ya, dokter. Iya betul ya. Ya kasus-kasus batu empedu ini sebetulnya memang banyak saya jumpai ya di poliklinik, di tempat praktek. Itu kalau kita lihat memang cukup lumayan presentasinya ya. Namun memang untuk semua itu ya kita bisa mengurangi dari mulai dari daily aktivitas kita ya, baik dari olahraga, makan, pola makan, itu kita atur seimbang, bukannya tidak boleh ini, tidak boleh itu, tapi ya mungkin secara seimbang lah ya, si melakukan aktivitas olahraga ya tidak berlebihan, tetapi rutin itu yang baik. Makan bukannya tidak makan ini, tidak makan ini, tapi diatur. Kalau makan itu waktunya ya, tidak terlambat, tidak terlalu kenyang kalau makan. Makanya ada istilah berhentilah makan sebelum kenyang. Itu suatu anjuran yang bagus sekali. Iya. Yang penting diatur waktunya, pemberiannya, ya. Terus, ya itu lagi faktor yang mempunyai faktor atau risiko lebih perhatian untuk mengurangi faktor risiko itu supaya tidak terbentuk. Ya kalau ada keluhan, memang mesti harus datang kontrol ke pelayanan kesehatan ya, kalau terutama kalau mana ya dekat di Muardi ya ke Muardi lah untuk bisa kita telusuri lebih lanjut. Jadi jangan dikira-kira misalnya saya sakit ini terus mungkin ini ya, semuanya itu serba adanya kata mungkin. Jadi lebih bagus datang pastikan terbentuk apa tidak, betul apa tidaknya kita biar lebih tepat lebih, ya dok ya. Iya, lebih tepat penanganannya, lebih tepat, kita lebih tenang. Ya, gitu. Saya kira gitu. Terima kasih banyak Dr. Kusnanto. Wah, banyak sekali ya informasi dari beliau nih dan pesan-pesan. Semoga teman-teman semua kita bisa mengaplikasikannya ya dalam kehidupan sehari-hari kita. Ya, jangan lupa kalau monggo ya sakit ya, terutama kaitannya dengan pencernaan, dengan perut ya, teman-teman bisa datang ke Muardi ya, ke Poli Pavilion Cendana ya, bisa bertemu dengan Dr. Kusnanto dan di sana juga ada ahli-ahli gastroenterohepatologi yang lain juga, monggo setiap hari ya ada di Muardi ya. Oke. Nah, teman-teman hasil rekaman live streaming hari ini bisa dilihat kembali di Facebook, YouTube RSUD Dr. Muardi ya. Jadi jangan khawatir yang tadi mungkin enggak nonton dari awal atau skip hari ini, tetap bisa melihat rekamannya. Jangan lupa untuk like, follow, subscribe, and share akun media sosial ya RSUD Dr. Muardi di Facebook, Instagram, dan YouTube. Ya, semoga Sobat Muardi sehat semuanya ya dok. Kita Amin. Semua sehat ya, tetap prokes ya. Yang vaksin, monggo vaksin, ini sudah mulai booster yang ketiga ya dok ya. Nah, vaksin yang ketiga silahkan. Ya, teman-teman sudah mendapatkan e-tiket vaksin, silahkan bisa vaksin. Bagi yang mungkin ragu-ragu karena saya punya komorbid, silahkan bertanyakan dulu kepada dokter Anda masing-masing ya untuk kelayakan vaksin ya. Tetap prokes, 5M, vaksin. Nah, kita melakukan semua ikhtiar itu ya, dan jangan juga lupa berdoa ya, semoga kita terhindar dari segala penyakit dan mara bahaya. Oke. Salam sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, sehat untuk kita semua. Terima kasih. Ya, terima kasih. Ya, selamat.